الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله kita sambung lagi kuliah berkaitan dengan pengurusan harta pusaka yang mana kita menyentuh berkaitan dengan wasiat yang dibuat oleh si mati ketika masih hidup. Pada kesempatan kuliah maghrib kali ini, saya sentuh berkaitan dengan hukum berwasiat. Hukum berwasiat, ulama berbeza pandangan tentang hukum berwasiat. Hukum kita semasa hidup ni buat wasiat, apa hukumnya? Jumhur ulama yang terdiri daripada mazhab Sunni termasuklah mazhab Syafi'i kita, hukum berwasiat adalah tidak wajib, bahkan sunat sahaja. Maknanya kalau seseorang itu meninggal dunia tanpa meninggalkan sebarang wasiat, maka tidak salah baginya sebab hukumnya tidak wajib. Cuma kalau ada wasiat adalah lebih baik jika dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini kerana kalau kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 yang menceritakan tentang pembahagian harta pusaka, maka ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum berwasiat di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 dinasahkan hukumnya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 180, apa ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah ila akhir lil walidani wal aqrabina. Okey, jadi dalam ayat tu Allah Subhanahu wa taala sebut kutiba, diwajibkan kepada kamu yang ada harta yang hampir nak mati buat wasiat. Ayat itu menunjukkan wajib buat wasiat. Namun demikian, ayat berkenaan menurut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i kita mengatakan bahawa hukum daripada kewajipan berwasiat di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasahkan dengan ayat-ayat mawaris, iaitu ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh balik rujuklah ayat-ayat yang saya sebut tadi tu. Panjang pula saya sentuh satu-satu ayat tu kalau tafsirnya, kalau terjemahannya. Kan? Contohnya surah An-Nisa ayat 11 bermula daripada yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaa'a fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahannis ila akhir ayat. Ayat itu menyatakan bahawa Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kamu tentang pembahagian harta pusaka di antara anak lelaki dan anak perempuan, lizzakari mislu hazzil unsayai, bahagian anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Itu ayat Quran lah. Dia ayat-ayat yang saya sebut surah An-Nisa ayat 11, kemudian surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Walakum ila akhir ayat, ayat panjang ayat tu. Walakum bagi kamu, yakni suami, walakum nisfu ma, 1/2 daripada apa yang isteri kamu tinggalkan jika isteri kamu itu mati tak ada anak. Kemudian ayat 176 itu yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah inin amlaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falahannis. Boleh rujuk balik ayat itulah. Okey. Kan boleh rujuk balik.
Dan Allah mewasiatkan, Allah memberi fatwa kepada kamu semua tentang pembahagian harta pusaka seorang mati yang tak ada ayah, tak ada anak lelaki, maka ada saudara perempuan, maka saudara perempuan dapat 1/2 dan sebagainya. Jadi ayat Quran yang menceritakan pecahan-pecahan bahagian harta pusaka berkenaan menyebabkan hukum nak buat wasiat lagi tidak menjadi wajib. Berdasarkan suratul Baqarah ayat 180 tadi. Okay. Ha, jadi suratul Baqarah sebab ramai orang kempen, takut kempen di luar sana buatlah wasiat wajib ni sebab ayat Quran suratul Baqarah ayat 180 dia baca ayat tu tanpa hubung kait dengan suratul Nisa ayat 12 176. Ha, takut kita silap faham, kita kok kalau buatlah. Buat tak ada masalah, hukumnya sunat. Ha, itu maksudnya bukan lagi menjadi wajib. Itu menurut pandangan jumhur ulama, yakni mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, yakni mazhab Sunni kita mengatakan sunat. Kemudian dalam mazhab Zahiri, Zahiri tak adalah, kita tak akan pun. Cuma mazhab Zahiri ni Abu Dawud Az-Zahiri berpendapat bahawa wasiat hukumnya wajib. Hukum wajib. Sebab ayat yang menyebut tentang ayat suratul Baqarah ayat 180 tu, ia sebut jelas-jelas kutiba, wajib atas kamu. Sama seperti ayat kutiba alaikum, apa ni, kutiba alaikum siam, wajib atas kamu puasa. Jadi ayat itu kuat. Maka tak bolehlah nak dinasahkan dengan ayat yang tak nyatakan secara direct. Soalnya begitulah. Tadi itu Dawud Az-Zahiri lah pandangannya mengatakan wajib. Cuma kadar kewajipan untuk berwasiat itu hanya setakat 1/3 harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kemudian Abu Saur pula berpendapat bahawa wasiat wajib jika si mati masih ada kewajipan syar'i yang belum ditunaikan. Kan, si mati ini masa dia hidup ada kewajipan-kewajipan yang belum ditunaikan semasa hidup yang menyebabkan apabila dia meninggal dunia nanti kemungkinan kewajipan-kewajipan itu diabaikan oleh waris. Berat sangkaannya. Memang dia rasa nak kata yakin tak 100%, tapi berat sangkaannya 80%. Tak boleh harap waris aku ni contoh. Ha, kalau aku mati nanti hutang-hutang aku taknya bayar ni, ha, maka ketika itu menurut Abu Saur wajib dia buat wasiat. Okay. Ha, sebab kita mungkin dalam kehidupan kita seharian kita berhutang dengan pihak-pihak tertentu, waris kita tak tahu. Waris kita tak tahu pun. Tiba-tiba kita meninggal, waris kita tak bayarlah hutang kita. Sebab nak bayar pun dia tak tahu. Ha, ketika itu elok buat wasiat. Okay, saya mewasiatkan sebahagian harta saya jumlah RM10,000 hendaklah dibayar kepada pihak sekian kerana saya berhutang dengan pihak sekian RM10,000. Kut-kut mati esok lusa kan? Contoh kan? Ha, kalau dah bayar dah nanti kau yuk balik lah surat tu, kan nanti waris dibayar 2 kali. Ha, kan? Ha, itu maksudnya kena elok lah, kena ambil berat tentang apa yang dah dibuat. Ha, itu maksud dalam keadaan sedemikian menurut pandangan Abu Saur, okay, kan mengatakan bahawa wajib buat. Bimbang-bimbang, takut-takut nanti kewajipan-kewajipan yang kita tinggalkan yang sewajarnya kita tunaikan semasa kita hidup cuma tidak berkesempatan, mungkin tidak ditunaikan oleh waris-waris selepas kita meninggal dunia. Jadi dalam keadaan sedemikian, maka menurut pendapat ini, yakni pendapat Abu Saur, wajib. Tapi pandangan mazhab, jumhur ulama mengatakan sunat sahaja. Sunat je lah. Yeah. Tapi sewajarnya untuk kita elak daripada kan khurujul minal khilaf mustahabun. Yeah. Kita keluar daripada perkara-perkara khilaf ini lebih baiklah. Maknanya kalau kita yakin kita ada hutang, wajar sangatlah kita buat wasiat. Kan, contohnya lah. Kan, terutamanya saya selalu pesan itulah, mohon maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Takut kita ada contoh yang kahwin senyap-senyap tapi sah. Kat sebelah sini tak tahu. Kita buat wasiat lah sikit. Harta kita nanti kan nyebahagi puak sini ke tak beri puak sini. Boleh faham maksud saya tu. Ha, isteri sini sah juga.
Kan nak bagi tahu awal-awal tidur di luar. Contohnya lah. Kan buka awal sihat itu maksudnya. Ha, supaya terjaga hak orang lain. Takut nanti apabila kita tak ada nanti, yang ini datang saya ni isteri arwah juga ni, mana bahagian saya? Mana ada? Arwah tak pernah bagi tahu ke awak kami. Jenuh kita. Kita dah ada dalam kubur dah tu. Anak kecil di sini contoh yang boleh membantu dengan surat wasiat itu boleh bantu waris sebelah sini. Ya ada biasanya begitulah. Dahlah sebelah sini tak nak bagi dah tu. Apatah lagi yang sebelah sini pula tak boleh kemukakan bukti. Contoh kalau ada surat wasiat tu kuat sikit. Itu maksudnya dalam keadaan-keadaan sedemikian wajar sangatlah. Dah kita dah beritahu, dah selesai, koyak balik lah surat wasiat tu. Kan contoh kalau hutang tak bayar kan, maknanya padang balik lah wasiat tu. Sebab itu wasiat boleh diubah bila-bila. Bila-bila masa kita nak ubah. Kan mungkin hari ni kita berhutang RM5,000 dengan jiran kita. Senyap-senyap ya, kita berdua je. Dia berdua je. Yang tahunya dia, mana ada saksi. Tepi pagar je minta ni. CCTV tak ada. Contoh. Kan tiba-tiba malam tu ataupun 2 hari lepas tu meninggal. Agak-agaknya jiran yang minta hutang ni mudah ke waris nak bayar jika tak ada bukti. Kan dia waris, waris berfikir lain juga. Ya kalau saya bayarkan, esok jiran sebelah sini pula datang. Lusa jiran sini pula datang. Lusa pula jiran depan rumah pula datang. Macam mana? Sebab bukti payah. Apatah lagi zaman sekarang. Kan? Itu maksudnya kalau ada surat wasiat kuatlah. Kan pesan ke anak-anak, ingat ya, kalau ayah tak ada nanti, kalau ayah tak sempat bayar hutang, bayarlah kepada jiran tu, ayah berhutang dengan dia RM5,000. Kan ayah tak sempat nak bayar. Contohnya lah, tiba-tiba meninggal sehari dua lepas tu, anak pun kena bayar lah, ambil kepada harta. Itu dalam keadaan-keadaan tertentu kita nak keluar daripada perkara-perkara silap begini. Jika sendiri kita yakin bahawa hak-hak kita, contoh seumpama hak-hak yang kewajipan yang perlu kita tunaikan, zakat, harta kita dah cukup haul, cukup nisabnya simpanan kita, tapi tak ada kesempatan lagi nak keluar zakat, kan kita boleh buat wasiat. Takut-kutlah zakat itu tak dibayarkan oleh waris-waris, hidup bahagia harta pusaka je kan. Itu maksudnya dalam keadaan-keadaan tertentu wajar sangat kita buatlah. Buat ini maksudnya tak semestinya tulis pesan kepada orang lain, tak apa biar ada buktinya, ada saksinya. Okay, itu antara hukum berwasiat. Oleh itu apa ni, kita kalau ikut mazhab Syafi'i sunat je ya. Okey. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita yang pendapat jumhur tadi, yang adanya pendapat mazhab Syafi'i di dalam pandangan jumhur ulama itu yang mengatakan sunat kita berwasiat ini tertakluk kepada dua syarat. Hukum sunat berwasiat ada dua syarat. Maksudnya tak cukup dua syarat ini mungkin tak jadi sunat lah hukumnya. Yang pertama, wasiat bukan kepada waris yang layak dapat harta pusaka kecuali waris lain setuju. Itu syarat yang pertama. Untuk menjadikan wasiat kita sahih menurut hukum syarak dan capai hukum sunatnya itu ada dua syarat. Syarat yang pertama, wasiat yang kita buat itu tidak boleh buat kepada waris yang dah layak dapat pusaka kalau kita meninggal dunia. Kecuali waris-waris lain daripada yang terima wasiat itu setuju. Nak dapat setuju bayar ni, dalam mazhab Syafi'i kita setuju pula kena perolehi lepas mati, bukan setuju masa hidup. Kita ada harta, tanah, rumah, kereta, wan simpanan, saham, pelaburan korporasi, ASN, ASB, macam-macam harta yang kita ada ni banyak masing-masing ni lah. Okay, kita nak buat wasiat seekor tanah kita kepada anak kita. Anak kita merupakan waris yang layak dapat harta pusaka bila kita meninggal. Itu maksud waris. Oleh itu wasiat yang kita buat kepada anak kita, satu ekar tanah pada masa hidup itu
tidak sah hukumnya kecuali waris lain setuju lepas kita meninggal. Okay. Waris lain ini termasuk anak-anak lain lah. Kita ada 5 orang anak, kita buat wasiat satu ekar tanah kepada seorang anak je. 4 orang lagi ni macam mana? Setuju dah lepas hati nanti? Masa ayah hidup mungkin keempat-empat setuju. Kerana takut ke ayah atau hormat ayah. Tetapi persetujuan itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menguatkuasakan wasiat yang dibuat. Kerana persetujuan yang boleh menjadi wasiat itu kena tunai atau wasiat itu boleh ditunaikan jika persetujuan waris-waris berkenaan diperolehi selepas kematian si pembuat wasiat. Boleh? Boleh faham? Sebab ramai yang buat kepada waris ya? Maknanya kalau sekiranya 4 orang anak lagi, isteri si mati, mak kepada 5 orang anak ini tak setuju buat wasiat berkenaan, maka wasiat berkenaan batal, harta yang diwasiatkan kembali balik menjadi harta faraid, dibahagi-bahagi mengikut hukum faraid. Jika yang lain tak setuju. Jika sebahagian setuju, sebahagian tidak, maka pelaksanaan wasiat ke atas tanah itu hanya tertunai kepada yang setuju sahaja. Yang tak setuju dapat bahagian sebagai faraid. Contoh tanah itu nilainya 100,000 contoh. Kan? Ada 5 orang anak, semuanya lelaki. Arwah ayah buat seorang anak dia yang sulung, yang lelaki. Maka dari segi hukum faraid, tanah yang nilai 100 ribu tu 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. Ha, 200 ribu. 20 ribu, 100 ribu kan? 20, 20, 20, 20. Jadi yang terima wasiat dari segi hukum faraid, tanah itu yang dapat 20 ribu. Sekarang ini nilai yang 100 ribu kesemua itu dibuat kepada seorang anak. Waris lain setuju dah dalam kadar 80 ribu lagi ni. Contohnya lah. Setuju tak? Tak setuju. Maka tanah itu dibahagi faraid 20 ribu setiap orang. Okay, katakanlah. Kan, contoh. Contoh mudah lah. Kan, kalau contoh payah buat keluar kalkulator pula. Kan, contoh mudah. Okay. Tiba-tiba 2 setuju, 2 tak. Yang ini dah tanya lah. Tanya yang terima memang dia setuju je. Kan, kata dia tu tak boleh dipakai lah. Tanya 4 orang ini, 2 setuju, 2 tak. Maka 20,000, 20,000 serah kepada orang ini. Ia dapat 60,000, 40,000 kena pulang kepada 2 orang. Jadi tanah itu macam mana? Yang nak tanah itu bayarlah kepada pihak ini. Cara bayar itu pula nak bayar ansuran, nak bayar daripada harta lain nanti dapat, terpulang itu cara. Ya? Itu maksudnya. Jadi salah kedua orang ini tak setuju. Kan ramai orang tanya, takkan tak setuju ayah dia buat wasiat? Anak neraka lah ni. Tak masalah lah. Payahlah saya nak jelaskan. Sebab ia kembali kepada hukum syarak. Hukum syarak asalnya buat wasiat kepada waris tak sah. Itu asal. Yang menjadi sah kalau waris setuju. Jadi dari segi hukum syarak tak salah dua orang ini tak setuju. Cuma lihat kepada hubungan kekeluargaan lah, manis atau tidak tindakannya itu, walau nak menegakkan hukum yang mereka berdua dapat, terpulang kepada masing-masing lah. Hubungan kekeluargaan pun kena jaga juga, kena tengok pada patut tak dia bertindak begitu. Itu masing-masing berfikirlah. Itu maksudnya untuk jaga hubungan kekeluargaan, kan? Apa sebab ayah beri dan sebagainya. Sebab itu eloknya buat wasiat. Jangan buat kalau beri kepada waris terus beri begitu je. Ayah wasiatkan satu ekar tanah kepada anaknya yang sebelum sekian namanya. Jangan buat begitu. Patutnya ada dulu apa buka kata depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada anak-anakku yang semua ayah kasihi. Okay? Tidak ada ayah benci seorang pun di kalangan anak-anak ayah. Buat begitu dulu. Baru sebuah bawah tu. Ini baca bawah tu saja penting lah anaknya. Kan? Mengapa ayah buat wasiat sedemikian rupa kerana ini? Untuk anak setuju nanti mudah. Jangan buat ayat itu saja je. Walaupun ayat itu yang menentukan sah tak sahnya. Bunga tu dia ada. Okay, ayah nasihatkan kepada anak-anak ayah.
Okey, semuanya ayah sayang. Sebab apa ayah beri kepada tanah, kepada anak sulung ini, ayah buat dalam bentuk wasiat begini kerana sekian. Barulah tenang anak. Jangan terus je ayah wasiatkan sakaikan tanah kepada anak tak titik. Memanglah kuasa itu je lah. Kan contoh macam kita baca buku pas nikah lah. Pas nikah kan ayat nikahnya aku terima nikah tu je. Tak cakap apa tak apa dah. Kan tahu nama aku terima nikah dah. Sudahlah. Ha, tapi kita baca tak suruh manis kan. Nampak lembut je sikit. Ha, itu teknikal macam tu. Barulah cantik. Barulah mudah anak nak tenang terima wasiat ayah dia buat kepada yang dapat ini. Mengapa ayah bertindak begitu? Kan? Lainlah sikit. Ha, ini kita terus je buat kan? Payahlah. Mungkin itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita perlu ingat bahawa wasiat kepada waris bukan bererti tidak boleh buat. Boleh buat, cuma sah atau tidak kena tunggu kita mati dulu kerana dia terikat dengan waris-waris lain. Ha, itu maksudnya. Bukan ada halangan kata buat tak terus tak sah ke tak juga. Jadi waris ini adalah waris yang layak dapat pusaka tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kalau kita ada anak angkat boleh buat wasiat kerana dia tak layak pusaka kita. Kita ada cucu dan kita ada anak lelaki, buat wasiat kepada cucu kita boleh. Cucu bukan waris dalam konteks pusaka kita. Ha, jadi nak kenal siapa waris, siapa bukan waris dalam hal untuk menentukan sama ada wasiat berkenaan berlaku kepada waris atau tidak, sebelum kita buat itu kita kena fahamlah tata cara hukum faraid. Itu maksudnya. Sebab waris yang dikaitkan dengan tak boleh buat wasiat di sini adalah waris yang layak terima pusaka kita kalau kita meninggal. Semasa kita nak buat tu kita kata kalau aku mati nanti siapa yang layak pusaka aku, eh? Sekian kita ketiga kan. Sekian kita senarai. Oh, yang ni tak layak tapi yang ni baik ni, nak beri sekarang, kalau beri tanah dia jual, baik aku beri buat lepas mati. Mana buat wasiat, dia nak jual lepas ikut dia lah. Contoh kan, dia juga orang tak percaya nak beri terus. Kalau beri terus tak timbul isu wasiat dah. Ia jadi hibah lah, ia jadi pemberian biasa lah. Kan ambil pagi anak sulung, beri harga dia ke terus masa hidup, itu tak jadi wasiat dah. Itu pemberian biasa. Yang mana jadi wasiat ini, ia beri lepas mati. Masa hidup tak nak beri. Awak serah ke masa hidup nak beri kat dia? Tak, mati nanti baru saya nak beri. Sebab apa tak nak beri masa hidup? Yalah, kalau beri masa hidupnya jual. Biasalah anak dengan ayah dan sebagainya kan. Tak kekal lama dia. Duk turuk ke isteri atau turuk ke suaminya jual habis. Tapi nak beri. Yang itu banyak orang buat dalam bentuk wasiat. Kerana masa dia hidup, dia tak penerima, tak ada apa lagi. Itu syarat yang pertama untuk menjadikan wasiat itu sah atau sahih menurut pandangan jumhur ulama. Syarat yang kedua untuk menjadikan ia sah dan sahih, iaitu kadar wasiat tidak lebih 1/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, kecuali lebihan berkenaan dipersetujui oleh waris-waris. Sebab apa semua kena tanya waris ini? Sebab apabila meninggal, harta menjadi hak waris. Kan? Bukan lagi menjadi hak si mati. Sebab si mati sudah meninggal. Maka apabila dia meninggal, maka rujuklah dia sebagai pemegang amanah harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sebab ingat, harta yang kita ada ini hanya Allah beri pinjam, milik secara majazi sahaja. Okay? Sebenarnya Allah beri pinjam kat kita. Kita sebagai peminjam kena jagalah harta berkenaan sebagai pemegang amanah, kena uruh dengan betul dan sebagainya. Apabila kita tiada, maka putuslah kita sebagai orang yang pegang amanah, kena serah kepada orang lain pula lah. Sebab itu Allah Ta'ala aturkan cara penyerahan atau kadar bahagian yang Allah Ta'ala berikan kepada waris-waris. Kerana harta berkenaan adalah pinjaman yang Allah berikan kepada kita. Dan mungkin harta yang dipinjam itu tak sempat kita meninggal pun ada. Kan? Habis masa hidup ya. Kan contohnya lah. Okey. Jadi wasiat hendaklah tidak lebih kadar 1/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Bukan daripada harta yang ditinggalkan atau harta ketika si
ketika pewasiat buat, bukan? Kan pewasiat berkenaan buat wasiat ketika berumur 50 tahun. Hartanya ketika itu ada 2 juta. Dia buat wasiat dalam kalangan 2 juta harta dia itu, dia buat wasiat satu ekar tanah dia yang nilainya 300 ribu. Kan daripada 2 juta aset dia ada itu 2 juta 300 ribu. Jadi aset harta yang tidak berwasiat ada 1.7 juta lagi. 300 ribu dah buat wasiat. Jadi 300 ribu daripada 2 juta tak sampai pun 1/3 kan. Tapi bukan kira masa itu, bukan kira masa dia buat. Kiranya 1/3 ini, 1/3 ini kiranya lepas dia mati nanti. Itu maksudnya kan. Dia meninggal umur 60 katakanlah, kan, umur 60, 10 tahun jarak dia buat wasiat dengan dia meninggal. Maka ketika dia meninggal itu, talak semua tanggungan-tanggungan atau liability ke atas harta begitu, berapa baki? Di situ baru mula kira 1/3. Itu maksudnya. Bukan kira 1/3 daripada 2 juta tadi. Kira 1/3 daripada harta yang ditinggalkan selepas tolak semua liability. Liability termasuk urus jenazah, termasuk hutang. Tolak semua itu. Mungkin masa 50 tahun dia buat wasiat, apa ni, harta dia 2 juta, dia buat wasiat 300 ribu. Tak ada masalah kerana kurang pun 1/3. Tetapi umur 60 dia meninggal, yang 2 juta tadi dah tinggal 1 juta. Maka 300 ribu ini daripada 1 juta tak ada masalah lagi. Tetapi ada juga hutang yang dia tinggalkan. Tolak hutang semua, yang 1 juta tadi tinggal lagi 600 ribu. 600 ribu, 300 ribu dah buat wasiat. Bagi 300, maka tak sampai dalam 1/3. 1/2 lah. Boleh faham? Kan? Contoh mudahlah. Jadi 1/2 daripada baki lagi tinggal 600 ribu. 300 ribu dah buat wasiat, baki lagi 300 ribu. Maka yang sah menurut hukum syaraknya hanya 200 ribu nilai tanah yang 300 ribu tadi. Dan nilai tanah ini pula dinilai ketika dia mati, bukan masa buat. Kan? Mungkin masa buat dulu 300, sekarang berapa? Itu maksudnya nilai wasiat 1/3 juga dibuat lepas mati, dan nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati juga dibuat lepas dia mati. Ketika buat mungkin banyak, ketika mati mungkin sedikit, atau ketika buat mungkin sedikit, mati nanti jadi banyak kerana jarak masa itu pertambahan harta berlaku. Ya? Boleh faham tu? Sebab kita nak kena ukur nanti, jangan kita buat itu tak ada masalah. Masa buat bukan ukur lagi 1/3, tapi mati baru kita ukur. Tapi kalau mati singkat jaraknya, maka mungkin pertambahan harta tak banyak lah. Tapi kalau jarak jauh, jauh masa matinya, mungkin banyak dari segi itu. Oleh itu, apabila dihitung-dihitung bahagian selepas kematian nanti, talak segala pengurusan jenazah yang wajib digunakan untuk urus jenazah, kemudian talak segala hutang yang si mati tinggalkan, tinggallah baki harta. Daripada baki berkenaan barulah dihitung 1/3 harta berwasiat berkenaan. Jika ada lebihan daripada 1/3 itu, maka lebihan berkenaan perlu ditanya kepada waris-waris setuju atau tidak diserahkan kepada penerima wasiat. Okay, lebihan itu bukan 1/3. Kan contoh 600 ribu tadi, 300 ribu buat wasiat, lebih 100 ribu ngam-ngam 1/3, 200 ribu. Okay, jadi 200 ribu tu confirm wajib kena serah kepada penerima wasiat. Tetapi yang lebih 100 ribu itu kena tanya waris. Yeah. Waris setuju tak 100 ribu lagi nak serah? Sebab lebihan itu kena minta izin waris, kerana lebihan itu sudah menjadi hak waris, kerana kadar harta yang dibenarkan wasiat adalah sekitar 1/3 sahaja, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa ni, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, nak apa ni, sakit yang agak teruk.
agak tenat, Rasulullah datang ziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dalam keadaan sakit berkenaan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, sakit dah ni. Qultu ya Rasulullah usi bimali kullihi. Qultu ya Rasul ya Rasulullah usi bimali kullihi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku wasiatkan semua sekali harta yang aku nak tinggal ni? Qala la, Rasulullah kata jangan, tak boleh. Qultu fasattu qala la, Rasulullah apa ni? Sa'ad bin Waqqas tanya lagi, ya Rasulullah, kalau tak boleh aku buat semua, fasattu separuh boleh tak? Qala la, Rasulullah kata jangan, tak boleh. Qultu, Sa'ad bin Waqqas kata lagi, qultu as-sulusu was-su, qultu as-sulus. Kan Sa'ad bin Waqqas tanya Rasulullah, boleh tak kalau dah tak boleh semua, tak boleh separuh, 1/3 macam mana ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, fas-sulusu was-sulusu kasir, 1/3 pun banyak dah. Kan, innaka antada'a warasaka aghniya'a khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Innaka, Rasulullah kata 1/3 banyak dah. Innaka antada'a warasataka, alangkah baiknya jika sekiranya kamu meninggalkan waris-waris kamu dalam keadaan kaya, lagi bagus daripada kamu punya wasiat banyak-banyak. Nah, soalnya begitulah. Min antada'ahum, daripada kamu meninggalkan waris-waris kamu itu alatan, minta dengan orang, tadah tangan dengan orang. Ya takaffafunan nas, minta, meminta-minta dengan orang. Okey, dengan tadah tangan dan sebagainya lah. Rasulullah pesan, dekat orang tanya, mengapa tak boleh? Tak boleh ni kerana hadis ni lah. Itu maksud saya. Kan, kerana hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, hadis sahih. Jadi hadis inilah yang larang, tak benar kita buat wasiat lebih daripada 1/3. Sebab ramai kata ikut pandai saya lah, harta saya nak wasiat banyak mana pun. Saya kata tak boleh pakai pandai-pandai begitu. Kan ada peraturan, ada tata cara. Peraturannya duduk di mana? Garis panduannya duduk di mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau orang kata ikutlah saya nak buat harta saya, kan tak boleh pakai begitu. Kena ikut panduan hadis kata 1/3 je. 1/3 pun hadis kata banyak dah tu. Sebab itu di kalangan sahabat tidak ada yang meninggalkan wasiat 1/3. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini tak ada yang meninggalkan wasiat 1/3. Ya, tak ada. Yang rapatlah. Okey. Sayyidina Ali dikatakan hanya 1/4, Sayyidina Umar dikatakan 1/5 daripada harta. Sedangkan mereka ini cukup-cukup nak buat amal kebajikan dengan hartanya. Nak buat, ia buat masa hidup. Hak nak mati wasiat, ia buat sampai takat yang dibenarkan hukum syarak. Masa hidup nak buat, buatlah. Nak beri habis tu, nak sedekah ke mana ke, terpulang tu masa hidup. Yang nak mati je ni Rasulullah atur, ataupun Allah SWT atur melalui Rasulullah tak. Dia kata ikut suka dia lah, nak buat banyak mana. Nak ikut suka buat masa hidup, nak beri habis kat orang pula kan? Tapi sayang pula dia tak nak buat kan? Sahabat masa hidup beri habis kan? Contoh Sayyidina Abu Bakar nak berjuang pada jalan Allah, habis beri Rasulullah tu tinggal apa kat kamu? Allah dan Rasul dia masih hidup. Tapi nak mati Sayyidina Abu Bakar tak buat sampai 1/3. Itu maksudnya. Sebab ramai orang dia takwil macam-macam, dia cari ikut suka dia kan, takwil macam-macam nak buat. Jadi hadis ini mengekang kita buat lebih 1/3. Sebab itu kalau lebih kena tanya waris, sebab dah jadi hak waris. Sebab itu hadis ini
Ini saat dia di wakos nak buat ini, nak buat amal kebajikan daripada dia hantar. Dia tanya Rasulullah tu. Sebab dia, Abi Waqqas radhiyallahu anhu nak buat wasiat hartanya pada jalan Allah, jalan yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya kepada orang yang berjuang itu. Ditanya kepada baginda sendiri dah sebab nak beri ini. Baginda kata, kalau kita lah orang nak beri bagi Abi, kalau kita kan, tapi Rasulullah dah kan. Sebab dia dibimbing oleh wahyu lah. Okay. Kata-kata Rasulullah itu, mayan tikuan al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi itu. Jadi Rasulullah tak bagi, walaupun nak beri itu kepada jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Ha, jadi sebab saya tekankan hadis ni, sebab mungkin ada masyarakat kita di luar sana dia nak buat ayat ikut suka dia. Apa susahnya? Takut itu. Jadi garis paduan yang dah diberi, lepas mati nanti kena ukurlah 1/3 harta berkenaan sebagaimana pandangan jumhur ulama dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian kita pergi pula kepada arkan wasiat. Rukun-rukun wasiat. Nak berlakunya wasiat mesti ada rukunnya. Tak cukup rukun tak jadi wasiat. Macam rukun solat lah, tinggal je satu tak jadilah solat itu, kena buat balik lah. Itu maksudnya. Jadi rukun wasiat ini tak banyak, ada 4 je. Rukun negara ada 5. Rukun wasiat lagi sikit, ada 4 rukun je. Okay. Kan? Rukun yang pertama, pewasiat musi, orang yang buat wasiat. Rukun yang kedua, penerima wasiat musolahu. Okey, orang yang terima wasiat, penerima wasiat. Rukun yang ketiga, harta yang diwasiatkan musabihi, harta yang diwasiatkan. Yang keempat, sirah, lafaz atau sirah ijab dan qabul. Dalam sirah tu ada ijab, ada qabul. Itulah 4 rukun. Tetapi setiap rukun berkenaan untuk menjadi sah, untuk menjadi betul wasiat berkenaan, hendaklah terikat pula dengan syarat-syarat. Macam kita solatlah, rukun solat kita dah ingat, buat semua rukun, tapi syarat tak cukup, waktu tak masuk lagi solat isyak dah. Kan? Siap 4 rakaat cukup lah ke? Kan? Tapi tak sah juga kerana syaratnya iaitu masuk waktu tak penuhi. Wuduk tak ambil, ia tak ada wuduk. Solat 4 rakaat juga, baca dengan nada sedap sekalipun, kan, sesudah dan sebagainya, tetap tak sah kerana syarat tak penuhi. Itu maksudnya. Di dalam rukun ini ada syarat-syarat dia yang perlu dipenuhi untuk rukun itu berdiri, untuk jadinya rukun berkenaan. Jadi syarat bagi rukun yang pertama iaitu pewasiat. Syarat pewasiat yang pertama, mestilah pewasiat berkenaan adalah ahli tabarruk atau orang panggil ahli tasarruf. Apa dia yang disebutkan ahli tasarruf ini? Ia merangkumi orang yang mukallaf. Apa pula mukallaf? Iaitu akil dan baligh. Okay. Berakal dan sudah cukup umurnya orang itu. Penting ni sebab kita tunaikan takut wasiat yang tak sah. Anak-anak kita umur 10 tahun, 5 apa ni 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun ada basikal kat rumah tu, ada mainan kereta kawal, ada kereta kontrol, ada apa ni drone yang kontrol, helikopter kontrol, beli 1,000 lebih kita beli. Hadiah ke anak, jadilah harta anak. Anak pun berbesar sambil bermanja dengan mak. Mak, kalaulah adik mati dulu, jangan cakap macam tu. Mak kata, tak apalah mak. Kan, kat sekolah, adik masuk tadika atau masuk sekolah agama, cikgu suruh ingatkan banyak mati. Kan, dia belajar sekolah tadika kan, atau sekolah agama rakyat kan. Contoh ustaz ajar, ya adik nak bagi tahu apa? Mak kata, ingat mak ya, bila adik mati nanti, kereta kawal adik ni bagi kat kawan adik.
Wasiat adik anak. Umur baru 10 tahun sah ke tak? Yang kita nak dibagi ke anak jiran sebelah tu. Ha, itu maksudnya nak bagi cerita nombor 2 hukum asalnya dulu. Ha, kan? Ha, sebab kita tunai perkara yang tak sah. Sebab syarat pewasiat mesti akil dan balik. Kan? Mak pun kata isterinya ke anak yang kata ditakdirkan dia meninggal umur 10 tahun. Contoh. Kan? Alhamdulillah lah. Umur dia tak panjang. Tak apalah. Dia tunggu kita di sana lah. Kan contoh. Meninggal umur 10 tahun. Dia teringat. Kereta ataupun apa ni basikal dia ni yang pesan ni. Bila dia mati nanti seorang kat kawan jiran sebelah balik sana. Dia orang tu. Wajib atau tidak tunaikan. Sah atau tidak wasiat itu. Ha, itu dulu. Jangan pergi tanda je basikal tu. 800 beli dulu tu. Motor dah. Kan contoh. Kan kita ada anak seorang lagi kan, dia tak pergi kat seorang lagi anak kita, pergi kat ya jiran sebelah sebab dia buat wasiat ni. Kan cek dululah wasiat itu sah atau tidak. Masyarakat kita di luar sana kan, dia kata anak dia pesan begitu kena tunailah. Sian dia, apa dia punya dalam tubuh macam-macam lah kan. Kita punya dah lah buat itu mimpi pula malam tu. Lagilah kuat dia nak bagi. Kan contoh. Nah, ini maksudnya supaya kita jelas tentang syarat untuk menjadi dia itu sebagai pewasiat. Yang mana apa yang diwasiat nanti kita nak tunaikan. Yang pertama, mestilah mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Kalau baligh saja tak berakal, tak jadi. Kalau berakal saja tak baligh, tak jadi. Sebab dia kata baligh dan berakal. Dan ni kena ikut sekali. Tak boleh hasil-hasil. Bukan yang terbalik atau berakal lain. Kalau belajar bahasa Malaysia kan, konjunktif, disjunktif. Kan contoh kan. Dia kena ikut sekali. Dia tak boleh berdiri satu-satu. Umur 40 tahun tapi tak balik. Apa ni tak berakal, tak jadi. Walaupun dah balik. Umur 5 atau 6 tahun, 8 tahun, akalnya cerdik. Pintar budak ni. Cerdik pada ayah dia lagi. Tapi tak balik pun tak jadi. Ha, itu maksudnya mesti sekali. Merdeka orang itu sama ada lelaki atau perempuan, orang Islam atau orang bukan Islam, kedua-duanya boleh buat wasiat. Orang Islam boleh buat wasiat, orang bukan Islam pun boleh. Jadi orang bukan Islam buat wasiat harta kepada orang Islam, boleh terima tak? Boleh. Sah. Sebab wasiat dia sah. Okey, dah masuk waktu ke kita? Okey. Ada nak tanya sebelum kita sambung? Sebelum kita sambung sebulan kemudian. Yang tadi kami senyap-senyap tadi. Okey. Walaupun tak wasiat, itu berhak nak buat. Okey, walaupun tak wasiat, kalau kahwin itu sah menurut hukum syarak, maka perkahwinan senyap-senyap itu hak dapat pusaka dia. Cuma pentadbiran pengurusannya sukar kerana perkahwinan itu perlu dibuktikan. Dari segi hukum, perkahwinan itu sah tak? Sah. Maka sah, hak pusaka ada. Cuma nak serah hak tu pentadbirannya agak rumit. Kan? Pentadbiran dia tak serah kerana tidak boleh dibuktikan. Apa si jenikah? Sebab setiap permohonan untuk bahagi faraid, bahagi harta pusaka, sama ada di mahkamah syariah, sama ada di pejabat tanah, sama ada di mahkamah tinggi sivil, semua nak bukti dia. Kalau dia tu kata isteri, mana surat nikahnya? Kalau dia tu kata anak, mana sijil lahir atau IC-nya? Contohnya lah. Yang itu payah. Tapi dari segi hukum fiqah kita tetap dia layak dapat pusaka kalau kahwin itu sah menurut hukum syarak. Walaupun tak ada surat nikah. Sebab perkahwinan tidak semestinya sah apabila ada surat nikah. Sebab ramai orang kahwin sudah akad nikah, malam tu tidur sekali, surat nikah sebulan baru dapat. Faham tak maksud? Surat nikah bukan bukti sah. Surat nikah bukti kahwin tu wujud. Itu maksudnya. Kan dia tak tidur sekali kan. Sudah akad nikah sah-sah, malam pengantin duduk sekali, tidur dalam bilik. Surat nikah dia tak ada. Kan? Maknanya sah lah nikah tu. Itu maksudnya. Yang ni sah dia nikah dapat harta pusaka lah. Wallahualam. Kita sambung balik kepada bulan akan datang insyaAllah. Aku lupa uli hazar wa astagfirullahaladzim wali walakum wa billahi taufiq wa lahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.